Hey, hey, hello. Selamat kembali ke siri Jom Belajar Python bersama Akari Yamikod. Okey, kita telah pun belajar conditional statement. Untuk video kali ini, kita tak akan masuk ke loop tapi kita akan buat satu projek sampingan. Okey, kita akan buat satu projek yang sangat simple mengaplikasikan topik-topik yang kita telah pun belajar. Jadi kita akan create satu file kat sini. Okay, itu dia. Apa yang kita akan buat adalah kita akan minta input daripada user. User akan masukkan tahun. Dan projek kita ini akan tengok tahun tersebut, adakah tahun itu ada tahun lompat ataupun tidak. Sekiranya tahun lompat, dia akan printkan bilangan hari, iaitu 366 hari. Kalau bukan, dia akan katalah bahawa pada tahun tersebut, bilangan harinya adalah 365 hari. Okey, baiklah. Jadi, saya akan masukkan komen dulu kat sini. Mana? Space. Point. Ha, tu dia. Ini adalah langkah-langkah macam mana kita nak check sama ada tahun yang user bagi itu adalah tahun lompat ataupun tidak. Okey. Jadi, pertama sekali, saya akan buat satu variable yang mana akan menyimpan integer input daripada user. Masukkan tahun. Okey. Seterusnya saya akan buat satu lagi variable. Saya namakan dia tahun lompat dan saya assign dia false. Okey. Jadi kita akan check lah. If input variable pula dah. Tukarlah input tahun. Okey, if input tahun boleh dibagi dengan 4 dan kita akan ke langkah 3, iaitu if input tahun boleh dibagi dengan 100 dan input tahun juga boleh dibagi dengan 400. Makanya ini adalah tahun lompat. Okey, lepas tu kita check itu kalau input tahun ini tak boleh dibagi dengan 100. Maknanya bila dia bagi dengan 100 dia ada balance. Makanya dia juga adalah tahun lompat. Okey. Okey, sebelum saya teruskan, kita tengoklah apa yang saya buat sini. Okey. Kita akan check kalau dia boleh bagi 4, maknanya apa yang saya masukkan dengan boleh dibahagi dengan 4 kat sini, bila kita bahagi dengan 4, dia tidak akan ada remainder. Ha, dia akan ada ni balance. Dia memang kalau kita bahagi dengan 4, reminder dia akan jadi kosong lah. Maknanya dia boleh bagi dengan 4 lah tu. Sebab itu saya pakai sini modulus. Modulus 4 ni. Katakan input dia adalah 2000. 2000 bagi dengan 4. Berapa? 2000 bagi dengan 4. 500. Ada reminder tak? Tak ada reminder. Sebab tu bila tak ada reminder, betul lah dia boleh dibagi dengan 4. So kalau dia boleh dibagi dengan 4, kita akan ke langkah 2, iaitu kita tengok kalau tahun tu boleh dibagi dengan 100, kita akan pergi ke langkah 3, iaitu kalau tahun boleh dibagi dengan 400. Sebab itu kita ada sini. Kalau dia boleh dibagi dengan 100 dan juga dia boleh dibagi dengan 400, maka dia akan ke langkah 4, iaitu dia adalah tahun lompat. Tapi kalau dia tidak boleh dibagi dengan 100, maknanya tahun tu bila bahagi dengan 100 dia ada reminder. Maka kita akan terus ke langkah 4. Iaitu langkah 4 ni, dia ada tahun lompat. Sebab tu kita ada kat bawah ni. Kalau input tahun tu tak dapat apa, tak dapat kosong reminder dia, maknanya dia ada reminder. Makanya kita akan terus ke langkah 4, iaitu dia adalah tahun lompat. Okey. Jadi apa kita nak buat sini? Kita akan buat satu lagi variable bilangan hari dekat bawah ni. Dan kita assignkan dia kepada 366 if tahun lompat. Else
Kita assign dia 365. Ni dia. Apa shorthand if yang kita dah pernah belajar tu. Then kita akan perintah menggunakan F3. Bilangan hari pada tahun. Kita masukkan tahun, input tahun itu adalah bilangan hari. Wait. Bilangan hari. Okey, dah siap. Okey, jadi teranlah. Aha. Python. Dah kenapa dia keluar macam tu? Python. Ha, tu dia. Masukkan tahun 2000. Bilangan hari pada tahun 2000 adalah 366. Ha, banyak typo ni tu. Bilangan hari pada tahun, input tahun adalah bilangan hari-hari. Ha, tu dia. Ha, betul. Okey, masukkan tahun 2000. Bilangan hari pada tahun 2000 adalah 366 hari. Ha. Betul ke? Tahun 2000 adalah tahun lompat. Tuan dah check sendiri. Okey, kita try sekali lagi. 2021. Bilangan hari pada tahun 2021 adalah 365 hari. Okey. Selesai sudah projek kita pada hari ini. Jadi, kita tengok balik kod kita ni. Okey. Yang pertama sekali, kita akan minta input daripada user. Dan input ini kita casekan kepada integer. Sebab kita nak integer bilangan tahun supaya kita boleh kira kat bawah tu. Dan benda tu kita akan simpan dalam variable yang kita bagi nama input tahun. Okey. Seterusnya kita create satu variable tahun lompat yang mana kita assignnya sebagai false. Default false lah. Kita buat default false. Jadi kita akan check lah sekarang ni sama ada tahun itu tahun lompat atau tidak. Jadi kita ambil input tahun yang user bagi tu. Kita moduluskan dia dengan 4 dan kita lihat sama ada dia ada reminder ke tidak. Kalau dia tiada reminder, iaitu kosong lah. Kita akan pergi ke step seterusnya. Iaitu kita kira pula modulus 100 dan modulus 400 ni. Ha, ini untuk step 2 dan step 3 lah. Kalau dia boleh dibagi dengan 100 dan juga boleh dibagi dengan 400, kita akan set tahun lompat itu kepada true. Ha. Dan kita seterusnya kita akan tengok sekiranya input tahun tu apabila dibahagi dengan 100, dia ada reminder. Maknanya dia bukan kosong lah. Jadi, seperti yang dikatakan dalam rule nombor 2 ni, kalau tahun boleh dibahagi dengan 100, pergi ke langkah 3. Kalau tidak, terus ke langkah 4. Iaitu langkah 4 ni, tahun tersebut adalah tahun lompat. Ha, maknanya, kalau reminder dia bukan kosong, dia tidak boleh dibahagi dengan 100 lah. Jadi, dia adalah tahun lompat. Okey, seterusnya kita create variable ketiga kita iaitu bilangan hari dan kita ini kita pakai shorthand if else statement. Kita assign 366 kalau tahun lompat. Kalau tidak 365. Seterusnya kita print menggunakan F3 print bilangan hari pada tahun input tahun yang user bagi itu adalah bilangan hari yang akan ditentukan ke atas ni. Jadi itulah program kita bila kita ranah kali untuk kali terakhir. Masukkan tahun 2040. Bilangan hari pada tahun 2040 adalah 366 hari. Ha, tahun lompat 260. Okey. 260 pula 2040. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Sekiranya anda suka dengan video ini boleh tekan like. Kalau tidak tekan dislike itu 2 kali . Kalau belum subscribe anda boleh subscribe. Dan semoga berjumpa lagi.